koetetaan. Halo sahabat Museum Geologi. Perkenalkan, nama saya Cecep. Cepat, cermat, produktif. Profesiku adalah seorang edukator permuseuman dan ilmu kebumian. Hobiku berdiskusi dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian. Sahabat Museum, akhir-akhir Cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Maka dari itu, untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, melalui surat edaran Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, nomor 936E/43/BGL/2020, tanggal 28 Maret 2020, Museum Geologi ditutup untuk sementara, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan, sahabat museum bisa memaklumi atas keadaan ini. Cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini cepat berlalu. Oh iya sahabat, walaupun Museum Geologi tutup, tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Banyak program yang disajikan seperti konten menarik di Instagram dan website Museum Geologi. Juaidah, Jumat berkah dapat hadiah, serta webinar geologi populer. Semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan. Sampai jumpa! Gorengnya lah. Hah? Gorengan dia. Cek. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang kembali di webinar Museum Geologi yang keempat pada sore hari ini. Selamat datang. Saya sapa dulu Pak Sinung, apa sudah bergabung di room kita? Assalamualaikum Pak Sinung. Pak Sinung, apakah sudah bergabung di room? Waalaikumsalam. Sudah di sini saya. Baik. Ada gambarnya kan? Nah. Ya, siap. Ada Pak. Terima kasih. Suara bagus, jelas Pak Sinung. Oke, alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Sinung. Kemudian tentunya terima kasih sekali kepada Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Museum Geologi dan semua peserta webinar kita pada sore hari ini yang sudah selalu meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam event-event yang Museum Geologi lakukan.
Kemudian sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan beberapa informasi yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu lakukan selama menjalani kegiatan webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kami ingatkan jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir pada link yang sudah di-share oleh admin. Kemudian diingatkan juga bahwa nanti selama narasumber menyampaikan materinya, dimohon untuk Bapak Ibu untuk tetap menonaktifkan mikrofon agar nanti tidak mengganggu jalannya presentasi. Kemudian diinformasikan juga bahwa sertifikat dan juga materi untuk webinar hari kemarin tanggal 14 Mei mengenai air tanah, nanti setelah acara kita sore hari ini sudah Bapak Ibu bisa download di sosial media kami di Instagram @kiomuse. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin belum memfollow, silahkan difollow dan jangan lupa tetap diikuti informasi dan juga event-event yang akan kami lakukan selanjutnya. Kemudian kami informasikan juga karena kemarin ada yang sempat bertanya kenapa tampilan Zoom saya berbeda dengan Zoom yang biasa saya gunakan. Itu karena dalam aplikasi Zoom webinar yang kami gunakan ini, kami hanya memberikan akses kepada 100 orang pertama yang bisa mempunyai fasilitas untuk share video dan share screen. Jadi untuk Bapak Ibu yang masuk ke room pada urutan ke 101 sampai seterusnya, itu nanti hanya ada fasilitas untuk Q&A dan chat. Tetapi harapan kami hal itu tidak menjadikan satu masalah dan semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berdiskusi, untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Nanti untuk pertanyaan, Bapak-Ibu bisa sampaikan di kolom chat atau di Q&A dan nanti saya sebagai yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini akan berusaha mencoba merangkum apa yang Bapak Ibu sampaikan untuk nanti kita bahas lagi, kita ulas lagi lebih dalam dengan Bapak narasumber setelah nanti pemaparan materi berakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mendengarkan paparan materi mengenai ilmu kegeologian dan juga hubungannya dengan Al-Qur'an yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Sinung Baskoro MT. Beliau ini sekarang selaku Kepala Bidang Pemetaan di Pusat Survei Geologi dan mungkin saya informasikan juga kepada Ibu ada keterkaitan ikatan batin yang erat gitu antara Pak Sinung dengan museum karena sebelum bertugas di PSG, beliau juga sempat menjabat sebagai Kepala Museum Geologi. Mungkin langsung saja kita menuju ke Pak Sinung untuk bisa menyampaikan materinya. Pergi. Pak Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita diperkenalkan dengan teknologi meeting online ya atau webinar istilahnya sekarang ini yang mulai masuk gawe sampai siapapun yang dituntut selalu ada di rumah ya. Mau tidak mau kita belajar untuk menggunakan teknologi berhubungan jarak jauh ya. Baik, yang diberikan kepada sore hari ini sesuai dengan tema saya coba akan menyampaikan Al-Quran dan kegeologian. Sebenarnya ini juga
ada di museum itu sampai saat ini saya juga beli karena sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Oh, sudah. Pak Sinung, monitor Pak Sinung. Oh, belum muncul. Oh, alhamdulillah. Sinus sudah jelas. Ini belum muncul ya gambarnya? Halo? Gambarnya sudah, Pak. Nah, ini agak gaptek juga ini kayaknya. Sudah jelas Pak Sin. Oke. Udah share-nya udah ya? Udah bisa? Halo, tes. Sudah, suara? Sudah. Suara sama gambar. Oke. Okay. Sudah Bapak. Cek. Oke, okay. Saya lanjutkan. Geologi. Ya, geologi itu kita kenal berasal dari bahasa Yunani ya. Geo itu artinya bumi, logos itu kata atau alasan yang kemudian diterjemahkan ilmu. Paminali dikaku perwajinat. Ini suara masih rame nih ya. Geologi adalah ilmu yang pelajari bumi meliputi komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Nah, istilah geologi ini pertama kali digunakan oleh Jean André Trolloc itu tahun 1770 oleh de Saussure. Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Dan memang sudah tuntas 41 kelahiran Nabi atau tahun 610 Masehi dan baru tuntas tanggal 9 Dzulhijjah saat Haji Wada tahun 63 kelahiran Nabi atau tahun 632 Masehi. Jadi sekitar 14 abad yang lalu. Oke, kita lanjut.
Pertama tentang teori gula atau kabut asap. Ya, kita mengenal banyak sekali teori terbentuknya tata surya. Nah, museum itu memilih yang di dalam peragaan museum adalah teori karena itu ahli yang tidak bersamaan saat menyampaikan teorinya. Tata surya dan bintang-bintang itu dulunya adalah berupa kabut gas panas yang terpilin dan berotasi yang pada akhirnya mengalami pemadatan di bagian tengahnya yang kemudian itu menjadi matahari dan luarnya memadat sebagai planet-planet termasuk salah satunya bumi. Nah, surat yang mengisyaratkan tentang hal ini surat Fusilat ayat 11 yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Dalam istilah Al-Qur'an disebutnya duhon. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Nah, istilah ini ya, yang kemudian apa ditafsirkan sebagai teori nebula atau teori kabut asap. Kita tidak tahu apakah Kanopis ini sempat membaca Al-Qur'an ya. Oke, kita lanjut tentang skala waktu geologi. Di dalam surat Qaf ayat 38 yang kurang lebih artinya dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, ternyata di dalam penelitian geologi, pembagian atau mulai terbentuknya bumi hingga saat ini, itu memang dibagi dalam 6 masa. Kalau pembagian menurut kurun itu hanya Mesozoikum dan Mesozoikum. Tapi kalau masanya itu ada 6. Yang pertama yaitu Azoikum atau lebih dikenal dengan Hadean, yaitu masa belum ada kehidupan dari mulai terbentuknya bumi 4,6 miliar hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian masa kedua itu adalah Arkeozoikum atau lebih dikenal dengan Arkea, ini kehidupan antara 3,8 miliar hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, di sini sudah mulai ada bukti-bukti kehidupan, meskipun itu dari makhluk bersel tunggal. Masa ketiga yaitu Proterozoikum atau masa kehidupan awal dari 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu. Nah, ketiga masa ini biasa dikenal sebagai Prakambrium ya atau Proterozoikum nih. Nah, kemudian masa Fanerozoikum, Fanero itu artinya tampak. Jadi di tiga masa berikutnya ini fosil-fosilnya sudah lebih jelas. Itu dibagi tiga yaitu masa Paleozoikum yaitu masa kehidupan purba dari 540 juta hingga 245 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kelima Mesozoikum masa kehidupan pertengahan dari 245 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Ini sampai kepunahan dinosaurus. Kemudian masa terakhir Kenozoikum atau masa kehidupan sekarang itu dari 65 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Ini bukti kedua bahwa Al-Qur'an pun sudah menyebutkan ini terlepas dari apakah ini kebetulan atau memang disitulah rahasianya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu pun juga disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Talaq, ayat yang 7 lapis. Dan seperti itu pun perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,
dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, dalam hal ini yang dimaksud langit itu adalah atmosfer. Dan ternyata atmosfer menurut para ahli memang terdiri dari 7 lapis, ya, dari mulai troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, hingga eksosfer yang paling luar. Sedangkan bumi sendiri itu juga menurut para ahli ada 7 lapis, dari mulai yang di tengah bumi yang disebut sebagai inti dalam atau inner core, kemudian inti luar atau outer core, kemudian ada mantel, mantel dibagi 2, ada lower mantel, mantel bawah, dan upper mantel, mantel atas. Kemudian di atasnya ada astenosfer, kemudian ada zona transisi dan litosfer atau kerak bumi. Jadi ini bukti yang ketiga bahwa Al-Quran pun menyebutkan bahwa ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita lanjut. Nah, sekarang tentang teori tektonik lempeng. Di dalam surat At-Tur ayat 10 disebutkan bahwa dan gunung benar-benar berjalan. Di dalam surat An-Naml ayat 88 disebutkan, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, istilah di sini berjalan sebagaimana jalannya awan, ini tidak lihat bahwa gunung berjalan. Yang dimaksud gunung berjalan bukan seperti binatang, tetapi gunung ini karena dia berada di atas lempeng benua maupun lempeng samudra, di mana lempeng-lempeng itu ternyata memang bergerak. Menurut ahli, hal itu terjadi karena di bawah lempeng atau kerak bumi itu, di dalam lapisan astenosfer itu terjadi arus konveksi, ya, yang mengakibatkan lempeng-lempeng samudra itu akan bergerak saling menjauh, ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, terus kemudian lempeng samudra dengan lempeng benua ini akan bertumbukan, ya. Nah, ini akan melahirkan gunung. Gunung ini bisa berpindah ketika zona tumbukan ini pun bergeser, sehingga gunung pun ada yang kemudian ada, misalnya ada Merapi tua, ada Merapi muda, ada Gunung Krakatau, ada Anak Krakatau. Itu pusat kawahnya berpindah. Apalagi di dalam teori tektonik lempeng disebutkan bahwa bumi kita, ini khususnya untuk Indonesia, ya, Indonesia ini kan ada 3 lempeng tektonik, ya, lempeng Eurasia ini yang relatif stabil, kemudian ada di selatan itu ada lempeng Samudra Indo-Australia yang bergerak dengan kecepatan yang di sebelah sini 6,8 cm per tahun, yang di sebelah sini sekitar 7,5 cm per tahun. Kemudian ada lempeng Samudra Pasifik dari arah timur yang bergerak ke barat 12 cm per tahun. Ya. Kita lanjut kaitannya dengan surat Abasa ayat 26. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini terkait dengan teori Pangea. Ya. Pangea adalah benua raksasa atau benua awal mula yang membentuk 225 juta tahun yang lalu, ya, mana seluruh daratan itu pernah menjadi satu. Awalnya dia pecah-pecah, terpisah-pisah, kemudian dia menyatu menjadi benua raksasa yang disebut Pangea. Dan kemudian Pangea ini terbelah menjadi Laurasia dan Gondwana. Laurasia di utara, Gondwana di selatan. Kemudian terpecah-pecah lagi, ada Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Sampai kemudian kondisi seperti sekarang yang kita kenal. Nah, kalau kita lihat kerak bumi kita ini seperti sebuah permainan jigsaw atau puzzle, ya, di mana lempeng-lempeng ini saling bergerak. Ada yang geraknya saling menjauh, ada yang geraknya saling mendekat, ada yang berpapasan.
Ya, jadi ada yang konvergen, ada yang divergen, ada yang transform. Nah, ini nama-nama lempeng yang ada. Nah, inilah yang kemungkinan dimaksudkan dengan bumi dibelah dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian terkait dengan ilmu sedimentologi dan stratigrafi, ya, bahwa lapisan tanah atau batuan itu dia berlapis-lapis, disebutkan di dalam surat Fatir ayat 27, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis dan macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Nah, kita tahu pada saat Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab mungkin tidak atau belum tahu bahwa di Cina itu ada sebuah daerah di provinsi Gansu, Cina. Ya. Ini terdapat gunung yang memiliki bebatuan beraneka warna. Gunung yang luasnya 300 km persegi, ini warnanya ada yang merah, biru, hijau, coklat, putih, kuning, dan lain sebagainya. Dan juga tersusun bergaris-garis. Ya, oleh karenanya gunung-gunung ini disebut sebagai Gunung Pelangi, ya, Rainbow Mountains, yang kebetulan dia merupakan bagian dari Zhangye Dangxia Landform Geological Park, Tokyo Park. Jika benar yang dimasukkan dalam ayat Judadun Bidrun, atau gunung yang beraneka warna itu adalah gunung yang semacam ini, maka ini adalah salah satu juga bukti kebenaran firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini tadi saya lihat ada yang sempat bertanya tadi di question and answer, ya, tentang gunung sebagai pasak. Nah, di sini disebutkan dalam surat An-Naba 6-7, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Kemudian di surat An-Nahl 15, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sebuah pasak, ya, yang memaku antara, katakanlah di sini ada lempeng benua dan lempeng samudra yang tertancap. Ya, jadi gambarannya memang tidak seideal yang kita bayangkan. Tetapi kalau tidak ada gunung yang seperti ini, maka akan lebih mudah tergoncang oleh gempa. Ya. Jadi keberadaan gunung-gunung itu justru menolong kita sehingga ketika ada gempa atau ada goncangan itu manusia tidak terombang-ambing dengan keras. Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 21 disebutkan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, sumber-sumber air ini disebutkan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa air hujan yang turun dari langit itu tidak langsung hilang. Ada yang kemudian dia mengalir di permukaan menjadi sungai, yang kemudian dia tertampung menjadi danau, rawa-rawa. Ya. Ada yang terserap ke dalam air. Laut. Nah, sumber-sumber air ini adalah sumber kehidupan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta. Oke, kita lanjut. Kita tahu ada mata air di gunung. Itu di dalam surat Al-Mursalat ayat 27. Dan kami jadikan gunung-gunung yang tinggi
dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Ini yang dimaksud adalah mata-mata air ya. Mountain spring water ya. Jadi mata air di pegunungan. Yang ini yang kebanyakan kemudian dikemas menjadi air mineral. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian terkait dengan sungai, mata air, dan air terjun. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antara sungguh ada yang meluncur jatuh. Dan ini yang dinamakan air terjun. Karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi, subhanallah, segala sesuatu di permukaan bumi itu sudah sedemikian rupa teratur, tertata, dan semua itu demi kepentingan manusia. Ya, jadi ada sungai mengalir, ada mata air, ada air terjun, itu sudah sunatullah. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, tentang informasi bahwa ada gunung api di bawah laut, itu pun tidak luput dari berita yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Surat At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Mungkin pada waktu Quran turun, orang juga kebingungan. Ini apa maksudnya? Laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ternyata di seluruh dunia ini setidaknya ada sekitar 5.000 gunung api bawah laut. Tentunya kalau itu meletus pasti berakibat sangat mengerikan ya, dan berdampak kepada yang ada di sekitarnya. Salah satunya ini yang terkenal dan menakjubkan adalah Gunung Kilimanjaro yang mempunyai tinggi 1.300 meter berada di Laut Karibia dan berada dalam kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut. Dan kalau kita tahu Indonesia memiliki banyak juga gunung-gunung bawah laut ya, di Kepulauan Sangihe, di Laut Banda, di Palung Sunda. Ya, ini ada Banua Wuhu, Emperor of China, ada Naval Kirk, Submarine 1922, ada Yersi, Kawio Barat, Gunung Palung Sunda. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita beralih kepada bencana, ya, bencana geologi. Gunung meletus itu pun disebutkan banyak sebenarnya di dalam Al-Quran, tapi sebagian besar itu dikaitkan dengan bencana, hukuman atau siksaan, ya, akibat kelalaian manusia. Nah, di dalam surat At-Takwir ayat 3 ini yang lebih netral, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, cara menghancurkan gunung itu memang tergantung jenis gunungnya, ya. Gunung itu ada yang meletusnya, ada yang meleler ya, seperti gunung-gunung di Hawaii, itu dia tidak sampai meletus tapi dia hanya meleleh lavanya. Kemudian ada yang meletus hebat seperti kita kenal Gunung Krakatau, Gunung Tambora, ya, itu letusannya mendunia. Ada yang model Gunung Merapi yang hanya mengeluarkan awan panas, ya. Nah, ini pun tidak luput dari Al-Quran. Selanjutnya gempa bumi. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 disebutkan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Banyak sebenarnya informasi tentang ayat gempa ini. Ini salah satunya yang saya ambil. Di sini ada alat seismograf ya. Ini gambaran ini namanya seismogram, ini yang menunjukkan terjadinya gempa. Kalau normal dia akan relatif lurus. Nah, ini akibat dari gempa, rumah akan hancur seperti ini. Dan sebelah kiri ini ada peta. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
titik-titik merah, kemudian ada yang oranye, ada yang kuning, hijau dan biru. Ini adalah pusat-pusat gempa yang terjadi, yang terekam ya hingga saat ini. Bisa dibayangkan hampir seluruh Pulau Jawa hampir tidak kelihatan di sini, Sumatera bagian barat hampir tertutup semua, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan ini yang relatif stabil, hampir tidak ada, tapi tetap ada ya gempanya, tapi relatif bersih karena dia berada di posisi lempeng yang stabil tadi. Jadi kan ada lempeng Eurasia tadi yang relatif stabil. Itulah makanya ini salah satu sebab kenapa kemudian ada rencana pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena dianggap lebih aman dibanding wilayah lain. Oke, kita lanjut. Tsunami. Di dalam surat Luqman ayat 32 disebutkan, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Nah, di sini istilahnya ombak yang besar seperti gunung. Ini sebagai ilustrasi saja, karena ketinggian tsunami itu memang tergantung dari besarnya tenaga yang dihasilkan dari patahan yang terjadi di bawah permukaan laut. Ya. Tsunami yang paling terkenal, kita masih ingat tentunya tsunami yang terjadi di Aceh. Dan sebenarnya banyak sekali, termasuk yang terakhir yang terkenal di Palu ya, bersamaan dengan gempa, dan yang satu lagi ini yang terbaru istilahnya ternyata juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu likuifaksi. Likuifaksi di dalam surat Hud ayat 82 disebutkan, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan berapi. Jadi sebenarnya peristiwa likuifaksi itu sudah pernah terjadi di zaman kaum Lut ya. Di sini istilahnya yang di atas ke bawah, yang ke bawah ke atas. Ini yang terjadi di Palu kemarin ya, tahun yang lalu, itu di mana jalan-jalan ini terangkat sementara rumah-rumah ini ada yang terbenam. Ya, bisa dilihat di sini rumah-rumah yang hancur berantakan, ada yang ambles. Ya. Ya, itulah yang dinamakan likuifaksi. Lanjut. Nah, sekarang kita sedikit ke yang menyenangkan ya. Ini tentunya kita semua menyukai emas. Ya, ini menjadi logam mulia yang paling dicari orang. Ini pun tidak luput dari Al-Qur'an di dalam surat Az-Zukhruf ayat 35. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada gambar biji emas dan ini adalah nugget emas ya. Dan ini perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, ini dihalalkan untuk wanita, tetapi diharamkan untuk laki-laki. Nah, ini mungkin saya tidak membahas terlalu ini, tetapi salah satu bahan galian yang paling banyak dicari orang, dan itu disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran, itu adalah emas. Selanjutnya adalah besi. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25, Al-Hadid itu adalah artinya besi. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat,
dan berbagai manfaat bagi manusia. Supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini beberapa contoh senjata zaman dulu yang terbuat dari besi. Dan ini alat-alat pertukangan yang terbuat juga dari besi. Dan masih banyak lagi. Ya, ada mobil, motor, sepeda, pesawat ya, yang menggunakan besi. Besi ini memang salah satu jenis tambang yang banyak sekali manfaatnya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan asal-muasal kehidupan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan dari air kami jadikan setiap sesuatu yang hidup. Kita tahu di dalam ilmu geologi bahwa awal mula kehidupan itu memang berasal dari air, adanya di laut. Ini adalah contoh kehidupan paling awal yang sudah ada sejak 3,8 miliar tahun yang lalu ya, yang dari awal mula dari Archaeozoikum. Ini adalah stromatolit dari jenis kehidupan bakteri dan ganggang. Nah, kalau kita lihat di gambar yang bawah ini adalah batas antara darat dan laut. Bahwa awal mula kehidupan itu memang adanya adalah di dasar laut. Dari jenis bakteri ganggang tadi, ya, binatang bersel tunggal, kemudian binatang bersel banyak, ada trilobit, ada amonit, ya, ada ikan-ikan ini. Kemudian di darat mulai ada tumbuhan. Kemudian ikan-ikan pun ada yang berevolusi. Dari ikan menjadi amfibi. Ini contoh yang di atas ini. Ikan berevolusi menjadi amfibi. Kadang ke darat, kadang ke laut. Sampai akhirnya kemudian dia menjadi binatang darat. Nah, ini terjadi perpindahan dari air ke darat, itu adalah pada zaman silur. Nah, dari mulai itu mulai berkembang kehidupan di darat, mulai ada binatang-binatang melata, kemudian ada yang berevolusi menjadi binatang mamalia, dan terus ya, sampai kemudian munculnya manusia purba. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan manusia purba dan manusia modern, ini memang kontroversial ya. Nah, ini saya menggunakan salah satu yang saya percaya, dan ini pernah dikemukakan oleh almarhum Profesor Dr. Teuku Yaakob ya. Almarhum ini dia seorang dosen antropologi dari UGM. Dia memiliki museum antropologi di Jogja. Dia mengatakan bahwa tafsir dari Al-Baqarah 30 ya, yang bunyinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat pun berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, malaikat tahu dari mana Allah mau menciptakan orang yang berbuat kerusakan. Padahal Allah baru mau menciptakan Adam. Nah, komunikasi ini ada yang kemudian menafsirkan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, bumi itu sudah didiami oleh makhluk purba, katanya. Meskipun di dalam beberapa tafsir ada yang mengartikan makhluk sebelum manusia itu adalah jin, ya. Tapi kalau yang pendapat Profesor Yaakob tadi bahwa bisa jadi ini yang dimaksud adalah manusia mencampur bah, karena dalam kenyataannya
manusia purba itu sudah ada jauh sebelum Adam diciptakan. Di dalam buku Qasas al-Anbiya, ya, ini disebutkan bahwa Nabi Adam itu hidup sekitar 5872 hingga 4942 sebelum Masehi. 5800 ya, jadi anggaplah sekitar 6000 tahun yang lalu. Sementara manusia purba ini ada yang sudah jutaan tahun yang lalu. Ya. Secara umum sebenarnya manusia purba itu bisa dikelompokkan ada dua golongan ya, Australopithecus dan Homo erectus. Sedangkan ini adalah manusia modern. Kita masuk dalam kelompok yang ini. Nah, ternyata ini ada Sahelanthropus ini malah 7,4 juta tahun yang lalu. Kalau Australopithecus ini 2,5 juta tahun yang lalu. Homo erectus yang buktinya ditemukan juga di Pulau Jawa, itu umurnya sekitar 1 juta hingga 750 ribu tahun yang lalu. Kemudian di Eropa itu juga ada Homo Neanderthal. Homo sapiens pun sudah ada yang 30 ribu tahun yang lalu. Walau-alam, ini adalah bukti-bukti yang ditinggalkan Allah di muka bumi untuk dipelajari oleh para ahli. Buktinya ada, tinggal bagaimana kita mengklopkannya dengan Al-Quran. Mungkin otak kita yang belum tentu bisa mengartikannya. Tetapi dalam hal ini, saya percaya bahwa Adam itu lebih belakangan ya, karena dia awal mula manusia modern. Sementara sebelum manusia modern diciptakan itu sudah ada yang namanya manusia purba. Mungkin manusia purba ini belum layak menjadi khalifah. Belum diberi kepercayaan Allah untuk memimpin bumi. Nah, sedangkan kita harus yakin bahwa kita semua adalah anak keturunan dari Adam. Ya, sebagaimana sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini sebagai penjelasan singkatnya. Nah, kemudian tentang konservasi pun juga tidak luput disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, perintah jangan membuat kerusakan di muka bumi ini kan sama saja dengan jagalah atau lestarikan bumi ini. Nah, ini hanya salah satu contoh aja di mana banyak keindahan-keindahan alam, ya, keunikan-keunikan alam ini yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu bentuknya adalah dengan konservasi geologi. Nah, ini contohnya geopark ya. Ini mungkin Pak Ivan ini bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya, bahwa geopark itu gabungan antara biodiversity, ada biodiversity sama culture diversity. Oke. Okay. Nah, terakhir yang saya rasa ini juga sesuatu yang perlu kita renungkan. Dalam surat Ali Imran ayat 190 disebutkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta perubahan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab. Nah, ini adalah gambar lafaz Allah yang terdapat di dalam sayatan tipis masral batu bara. Jadi ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop ya. Sayatan itu sayatan poles masral batu bara ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop polarisasi yang memiliki pembesaran 500 kali. Ya. Di sini ya, ini warna hitam, putih dan coklat ini adalah inertinit, liptinit dan mineral. Ini hasil penelitian mahasiswa tahun 2012 yang diteliti oleh teman saya Bu Nining Sudiningrum di Laboratorium Batubara Puslitbang Tekmira.
ini sangat menakjubkan. Karena siapa yang sangka di bawah mikroskop, karena baru bisa dilihat. Ya, kalau mata telanjang banyak, kita lihat ada hewan yang kulitnya bertuliskan lafaz Allah, atau buah dibelah ada tulisan lafaz Allah, atau awan membentuk lafaz Allah, atau di beberapa tempat yang itu terlihat jelas. Kalau ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ini sebuah kebesaran Allah yang tentunya dengan beberapa yang tadi saya sampaikan, ya sebenarnya masih banyak, tetapi contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu seharusnya menambah keimanan kita, khususnya bagi orang-orang geologi yang berkecimpung dengan alam. Karena bukti-bukti kebesaran Allah itu seperti disebutkan di sini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta perubahan malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya, itu yang disebut sebagai ulil albab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memberikan inspirasi. Ya. Tidak hanya geologi, ya, semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber segala sumber ilmu. Hanya saja kadang yang membuktikannya malahan dari orang-orang atau ahli-ahli non-muslim. Ya. Nah ini sebuah tantangan bagi kita umat Islam. Nah, di dalam Ramadan yang kebetulan tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita bisa lebih tertarik, ya, dengan keilmuan yang kita tekuni, coba kita gali Al-Quran, dasar-dasar apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang mungkin itu akan menjadikan keimanan kita semakin tebal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sinung sudah menyampaikan semua ilmu dari berbagai fenomena-fenomena geologi yang sudah tertuliskan dalam kitab suci Al-Quran. Dan mungkin mungkin langsung saja ya Pak Sinung, ya, ini di kolom chat dan Q&A sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta. Mungkin bisa kita bahas satu-satu nih Pak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, monggo. Yang pertama ini dari Ibu Diana. Dalam surat An-Naml ayat 88 itu dijelaskan bahwa gunung berjalan layaknya awan. Nah, penjelasannya secara ilmiah, secara dari sisi geologi seperti apa, Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya memang hampir semuanya saya hanya menjelaskan sekilas-sekilas, ya. Jadi di dalam jadi nomor berapa? Perlu dibuka enggak ininya? Mangga, slide-nya. Mangga. Ini kan, ya. Ya. Gunung-gunung ini sebenarnya dia tidak diam di tempatnya, karena dia ikut bergerak bersama-sama gerakan lempeng-lempeng tektonik ini. Ini di sini kan, di sini ada gambar panah nih. Ini kursor saya bisa terlihat, ya. Oh, ini lempeng samudra ini bergerak, ya, kemudian ini pun juga pasti dia akan mengalami pergerakan.
ini kan ada gunung-gunung juga di sini, dia juga akan ikut bergerak. Dan titik koordinat gunung itu akan terus berubah karena lempeng benua di mana gunung itu berada, dia juga bergerak. Jadi di sini disebutkan sebagai gunung itu sepertinya diam, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Jadi dia karena saking lambatnya, ini kan kecepatannya 6 atau 7 cm per tahun. Ini kan kalau dihitung, berapa? Satu tahun aja hanya 7 cm. Berarti kan sangat sangat lambat sekali. Bisa dipahami enggak? Artinya dia tidak lari seperti binatang gitu ya. Dia bergerak bersama-sama dengan lempeng di mana gunung itu berada. Jadi ini yang kemudian diartikan bahwa gunung ini kan satu paket dengan kerak buminya. Jadi di sini kan lempeng-lempeng ini bergerak. Di sini kan tidak begitu kelihatan gunungnya. Ini sebenarnya di sini banyak deretan gunung ya di sepanjang Sumatera menerus sampai ke Jawa, Nusa Tenggara, ya, kemudian nyambung ke Sulawesi hingga ke Filipina, kemudian di utara Papua. Ini ada deretan gunung-gunung api yang dia ikut bergerak ketika lempeng ini juga. Nah, bukti bahwa bumi kita bergerak itu adalah adanya gempa bumi. Jadi kalau terjadi gempa bumi, itu berarti ada lempeng tektonik yang sedang bergerak. Apakah dia bergeraknya bertumbukan, ya, saling bertemu, atau dia berpapasan, hanya jadi satu ke kiri, satu ke kanan, atau dia saling menjauh. Mungkin bisa dipahami ya. Silakan mungkin yang lain. Ya, ya. Baik Pak, mungkin ini masih berkaitan dengan tektonik lempeng dengan gempa juga. Yeah. Itu tadi kan dijelaskan bahwa mungkin lebih ke ini ya, untuk daerah-daerah zona subduction. Nah, ini ada yang bertanya, kalau untuk pergerakan di dalam samudra sendiri, apakah dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran atau tidak, Pak? Ini pertanyaan dari Mas Rohdian. Pergerakan di dalam samudra. Iya, untuk di bagian kerak-kerak samudra itu apakah dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an itu atau tidak? Mungkin saya belum mengulik lebih jauh ya. Kalau gerakan, jadi sebenarnya Al-Qur'an itu dia hanya secara implisit saja. Jadi tidak secara gamblang disebutkan, dan itu kadang-kadang kira kita baru sadarnya ketika kemudian setelah beberapa abad baru ditemukan oleh para ahli, ternyata itu sudah disinggung di dalam Al-Qur'an itu. Jadi tidak semuanya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu secara gamblang. Jadi biasanya dia hanya tersirat ya. Meskipun itu tersurat, tapi maksudnya seperti apa, itu kadang kita masih meraba-raba, kan seperti tadi yang saya gambarkan, seperti apa gunung warna-warni tadi, pada saat Quran diturunkan, orang nggak ada yang tahu bahwa ternyata itu ada di daerah Cina, ya, ada gunung pelangi. Jadi ada hal-hal yang baru kita ketahui belakangan. Saya rasa, kalau tadi saya sampaikan bahwa semua ilmu itu ada, ini tergantung dari bagaimana seorang ulama menafsirkan. Nah, biasanya seorang ulama itu sebaiknya, makanya yang tadi yang disinggung di akhir sebagai ulil albab, itu kalau menurut pemahaman saya itu contohnya adalah seorang cendekiawan muslim. Jadi dia seorang ahli di bidang keilmuan dunia, tapi dia juga ahli di bidang ilmu agama. Sehingga dia akan seimbang untuk menafsirkan sesuatu secara kontemporer ya. Kalau sekarang ini kan sudah banyak nih Al-Qur'an yang ditafsirkan secara tematik ya.
oleh ahli-ahlinya. Jadi kalau ayat-ayat terkait dengan kedokteran, ya ini sebagian yang menafsirkan seorang Muslim yang dia juga ahli di bidang kedokteran, gitu kan. Itu akan lebih nyambung. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Okay. Baik Pak, ini masih menyangkut tentang kebencanaan nih Pak. Tadi juga sudah dijelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana proses likuifaksi dan juga gempa bumi itu terjadi. Nah ini ada pertanyaan, apakah likuifaksi itu bisa disebabkan dari luar Pak? Mungkin jatuhan meteor atau apa, bukan hanya dari proses dari dalam bumi. Oh. Kalau sejauh yang saya ketahui, likuifaksi itu faktor utamanya dia kondisi tanahnya sendiri itu karena dia belum padat, ya kondisi tanah di situ belum padat. Jadi dia mempunyai aluvial yang sangat tebal, di bawahnya itu ada cadangan air tanah yang cukup besar. Nah, ketika dia digoncang gempa, ini contoh di Palu, likuifaksi ini kan kalau diterjemahkan sebenarnya kan dia istilahnya adalah pembuburan. Jadi yang tadi lapisan aluvial, kemudian di bawahnya masih ada air tanah yang cukup besar, kemudian dia digoncang oleh gempa, dia akan mengalami pembuburan, dia akan menjadi bubur. Nah, ketika menjadi bubur, dia akan memadat. Jadi otomatis yang di atas akan masuk ke bawah, nah akan bergolak gitu ya. Jadi ya seperti yang digambarkan tadi, yang ke atas, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas ya. Kalau meteor tadi misalnya, itu dampaknya justru dia bisa yang selama ini itu malah menyebabkan tsunami kalau dia jatuhnya ke air. Tapi kalau jatuhnya dia di darat, itu yang akan menimbulkan kawah meteor ya, kawah meteor seperti yang di Arizona itu. Ya. Baik. Baik Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Mbak Saripah Nur Aulia. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 dijelaskan bahwa negeri-negeri kafir itu dikurangi dari ketepiannya. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan fenomena geologi seperti apa? Apakah itu abrasi atau mungkin global warming atau tsunami? Bisa diulang? Negeri-negeri kafir? Negeri-negeri kafir dikurangi dari ketepiannya. Nah, itu dimaksudkan dalam aktivitas geologi itu apakah dari kegiatan abrasi global warming atau mungkin tsunami? Ya, bisa jadi. Ini memang menafsirkan itu harus ada ilmunya ya. Saya di sini juga bukan ahli agama ya. Saya mengambil dari berbagai sumber yang di situ saya yakini orang yang menafsirkan adalah orang yang kompeten. Menafsirkan itu juga tidak boleh sembarangan. Tetapi kalau kita mencoba memahami ayat itu dengan, karena ada ayat itu yang punya makna tertulis, ada yang atau tersurat ya, ada yang punya makna tersirat. Nah, tersirat ini kan butuh keahlian. Yang itu tadi saya sampaikan harus orang yang punya keilmuan yang seimbang antara dunia akhirat ya, antara ilmu murni sama ilmu agama gitu kan. Nah, tadi bisa jadi saya mungkin belum bisa memberikan jawaban iya atau tidak ya, tapi bisa jadi ya. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan masih banyak banget nih Pak. Oh, silakan. Ini mengenai ya, karena Bapak kan juga dulu pernah di Museum Geologi, ini ada yang bertanya untuk masalah sejarah kehidupan nih. Nabi Adam itu sebenarnya apakah dijelaskan secara pasti kapan turunnya? Dan
apakah itu sebelum atau sesudah dinosaurus atau seperti apa, Pak? Oh, mungkin tadi saya kurang jelas atau ini siapa yang bertanya? Dari Pak Eka, Eka Novendra. Sebentar, saya ini lagi ya. Soal Nabi Adam. Manusia purba. Nah, ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa Nabi Adam ini menurut buku Qasas al-Anbiya, ya ini Ibnu Katsir, Badai Az-Zuhur, Imam Asyuyuti dan selainnya, itu disebutkan bahwa Nabi Adam ini hidup sekitar 5872 sampai 4900. Anggaplah di sini 6000 tahun yang lalu, ya kan? 6000 tahun yang lalu. Sementara itu masih dalam masa holosin, kalau di dalam skala waktu geologi itu masih holosin, mana holosin. Nah, itu masih di sini nih. Di sini ini adalah zaman kuarter, kala holosin, di sinilah Adam diciptakan. Sementara dinosaurus itu hidupnya di sini. Dinosaurus hidup di masa Mesozoikum, muncul di Trias, kemudian dia berkembang biak banyak di Jura, makanya ada film Jurassic Park. Kemudian kayak T-Rex itu dia berkuasa di Kapur sampai kemudian punah di batas ini. Ini batas KT boundary ya, batas kepunahan massal 65 juta tahun yang lalu. Jadi masih jauh ya. Kalau manusia purba itu sudah ada di Pliosin ini. Ya, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Jadi binatang-binatang purba yang tadi saya sampaikan ya, kehidupan itu berasal dari air ya. Mulai muncul di Archaeozoikum ini dari mulai stromatolit ya, binatang-binatang bersel satu, terus kemudian muncul apa, ada trilobit dan lain sebagainya. Nah, mulai Paleozoik ini trilobit di sini di Kambrium, terus kemudian Silur ini baru muncul ikan ya. Devon ini muncul amfibi. Nah, di Karbon ini mulai muncul hutan ya. Makanya di sini disebut Karbon karena banyak hutan-hutan yang kemudian terendapkan jadi karbon. Nah, di Permi mulai muncul binatang-binatang raksasa. Dinosaurus ya di sini, terus kemudian punah di sini. Nah, Kenozoikum ya, ini adalah masa sekarang di mana di sini mulai muncul binatang-binatang yang kita kenal sekarang ya. Jadi mulai muncul ada kuda, ada gajah, ada jerapah, badak dan lain sebagainya. Sementara manusia purba muncul di Pliosin. Ya. Manusia modern yang diawali oleh Adam alaihissalam itu baru di kala Holosin ini. Jadi baru 6000 tahun yang lalu. Baik. Baik, Pak Eka mungkin sudah terjawab ya, tentang penciptaan Nabi Adam dibandingkan dengan sejarah kehidupan makhluk-makhluk yang lain seperti tadi yang disampaikan itu dinosaurus. Baik Pak Sinung, ini ada pertanyaan lagi nih, masalah sedimentasi nih Pak. Ya. Di sini bahwa sedimentasi terbesar itu terjadi di masa Nabi Nuh. Apakah jika putus-putus? Cek bisa didengar? Hilang-hilang. Oh, ya, gimana? Ya. Mengenai masa pada masa Nabi Nuh itu kan terjadi banjir besar dan kemungkinan terjadi sedimentasi yang besar juga. Nah, apabila jejak kapalnya itu kapan? Maksudnya kapan itu gimana? Apabila jejak kapalnya itu ditemukan, apakah jejak-jejak sedimentasi itu bisa dibuktikan juga, Pak? Dari Pak Surya Pranata. Itu
sebenarnya itu ayat-ayat arkeologi ya, itu banyak sekali juga ayat-ayat tentang arkeologi, salah satunya tentang bukti bahwa kapal Nabi Nuh itu diselamatkan Allah yang terdampar di Bukit Judi. Itu ada di dalam, saya lupa di Al-Quran surat apa, dan itu sudah diteliti oleh banyak ahli arkeologi ya. Nah di sini memang ada dua versi, ada yang menyebutnya Gunung Judi, ada yang menyebutnya Gunung Ararat. Ya. Ini di daerah timur tengah sana. Dan itu ada disebutkan. Ya, seperti halnya mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun pun juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu juga baru ditemukan kan tahun-tahun yang mungkin puluhan tahun yang lalu ya, yang kemudian sekarang mumi Fir'aun itu disimpan di museum Mesir. Itu janji Allah bahwa mumi Fir'aun ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia akan terdampar di laut, ya, kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang kemudian. Gitu. Nah, ini kan baru terungkapnya beberapa abad kemudian gitu. Jadi sebenarnya tentang kapal Nabi Nuh itu ada juga disebutkan di dalam, dan tentunya lapisan-lapisan sedimennya pun juga bisa mengungkap tentang kondisi. Nah, ini kan Nabi Nuh, kalau di dalam kitab tadi itu kan ada nah ya. Nah, Nabi Nuh itu sekitar 3.900 sampai 3.000 ya, sekitar 4.000-3.000 sebelum Masehi. Jadi peristiwa banjir besar itu di tahun ini. Ya, oke. Okay. Ya, baik. Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin saya buka ini deh, interaksi langsung. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, saya buka untuk satu orang dulu. Silakan lambaikan tangannya atau bisa ini. Ada yang mau mencoba bertanya langsung tidak? Itu ada yang angkat tangan. Bisa lambaikan tangannya. Sarifah, Mas. Sarifah itu, Mas. Oh, Sarifah. Mbak Sarifah. Oh, silakan. Mbak Sarifah Nur Aulia. Ya. Ya, Pak, izin bertanya. Ya, sebenarnya ya. Yang pertanyaan tadi, cuma saya ingin misalkan saya ingin membuktikan gitu bahwa benar adanya bahwa setiap negeri itu misalkan dikurangi wilayahnya di tepi-tepinya, anggap aja pantai gitu. Dan saya hubungkan dengan global warming yang si airnya itu kan membuat permukaan air itu naik ya. Permukaan air itu naik. Nah, jadi luas daratan itu lebih sedikit. Nah, saya ingin bertanya bagaimana caranya saya bisa membuktikan dengan ilmiah gitu, dengan metode ilmiah yang ada, bahwa teori saya itu benar gitu. Apakah saya harus melakukan survei ke pantai gitu, terus mengukur setiap pengurangannya per periode atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Ya sebenarnya seperti contoh kejadian tsunami di Aceh itu kan terlihat banget ya bahwa luas daratan itu akan berkurang drastis ya, karena banyak daratan yang tenggelam. Nah, salah satu cara untuk membuktikan bahwa daratan itu mengalami berkurang itu dengan memasang GPS. Sebagai contoh, ya GPS. Dengan contoh di pantai utara Jawa, itu ya, dari mulai Pekalongan, Semarang, hingga Demak, itu juga sekarang kan mengalami apa banjir rob ya, yang setiap saat air laut akan masuk ke darat, dan itu
sekarang ya, saya pernah berkunjung ke Pekalongan itu, ada lumayan luas sawah ya, yang sekarang sudah menjadi laut. Ya, tadinya sawah, sekarang sudah menjadi laut. Jadi itu bisa, tapi tidak semua ya, tidak semua. Karena memang kalau daerah-daerah yang pantainya curam, mungkin akan lama. Tapi kalau yang pantainya landai, ini akan lebih mudah terabrasi tadi ya, terkena abrasi atau ini, sehingga dia wilayahnya akan semakin menyempit. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya, jadi pemantauan GPS yang sudah lakuin ya? Ya. Mbak Saripah, terima kasih, Pak. Sudah cukup Mbak Saripah? Sudah. Baik. Mungkin saya tawarkan lagi deh untuk tadi yang beberapa pertanyaan di chat atau di Q&A yang belum sempat disampaikan kepada Pak Sinung. Ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Mbak Sabin, Sabin F. Mbak Sabin bisa ini? Bisa connect? Sudah bisa connect Mbak atau Mas Sabin? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Ya, Pak izin bertanya. Ya. Tadi kan disebutkan dalam surat Al-Zukhruf ayat 35 ya, bahwa perhiasan itu tidak hanya apa perhiasan kehidupan dunia, dan akhirat itu adalah hilang. Mbak Sabin. Perhiasan akhirat itu wanita solehah. Mbak Sabin monitor, bisa didengar? Kok hilang? Nah, ada lagi ada. Silakan Mbak. Ya halo, cek. Ya ya. Silakan. Dalam surat Al-Zukhruf kita kan sebutkan ya, bahwa perhiasan ada yang sudah disebutkan. Kita kan sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan ini kita harus bekerja gitu dan memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan bagaimana hukumnya Pak kalau yang bekerja di misalnya pertambangan emas lalu yang bekerja dengan berhubungan dengan lingkungan dan hal itu pun tidak terasa bahwa kita perlahan sudah merusak muka bumi dan itu semua ciptaan Allah. Nah, apakah pekerjaan tersebut dipandang burukkah oleh Allah atau memang bagaimana gitu Pak kita menyikapi dan bekerja itu apakah disahkan saja apa bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, meskipun agak putus-putus ya, saya mencoba menangkap maksud pertanyaannya. Jadi misalnya di daerah tambang ya, di daerah tambang kan tambang itu diperuntukkan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Kita mengambil tambang itu. Ya. Tapi ketika tambang itu sudah habis, ini jangan ditinggalkan begitu saja lubang-lubang tambang itu. Makanya di dalam ilmu pertambangan itu ada yang dinamakan reklamasi. Jadi bekas-bekas tambang itu harus direklamasi supaya nanti bermanfaat, jadi tidak merusak lingkungan. Nah, ini yang kadang sebagian orang itu setelah habis manis sepah dibuang lah, ambil manisnya aja dia nggak peduli lagi, di situ kemudian ditinggalkan ya. Kalau kita lihat di beberapa wilayah ya, kayak di Bangka Belitung itu yang tempat-tempat yang timahnya sudah diambilin itu banyak sekali lubang-lubang tambang yang kemudian ditinggalkan begitu saja, perusahaan-perusahaannya tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harusnya terkontrol oleh pemerintah bahwa tapi ya memang kalau tambangnya tambang liar yang
tanpa izin itu memang agak sulit ininya kontrolnya. Tetapi kita sebagai manusia yang memang seperti tadi di dalam surat yang terakhir tadi kan bahwa kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi segala sesuatu itu harus seimbang. Makanya harus ada konservasi. Konservasi itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai pemanfaatan yang lestari dan pelestarian yang bermanfaat. Jadi kalau kita mengambil sesuatu di sebuah tempat, ya kayak tadi misalnya tambang, diambil manfaatnya, tetapi juga harus kita pikirkan kelestariannya, gitulah kita reklamasi tadi. Pelestarian pun juga harus yang bermanfaat. Jadi konservasi itu tidak kemudian suatu wilayah sama sekali tidak boleh diapa-apain, tapi harus seimbang lah antara pemanfaatan dan perlindungan, ya. Jadi diambil, dibudidayakan, tapi juga dilestarikan ininya, lingkungannya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Mungkin satu lagi yang bisa bertanya langsung, Pak Bangkit Febrianto, monitor mungkin. Pak Bangkit bisa didengar. Bisa didengar tidak, Pak Bangkit? Halo, tes. Iya. Suara saya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Terkait tentang manusia purba yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya. Saya mau tanya, Pak. Kira-kira ada nggak ya ayat tentang keberadaan alien? Karena ada isu yang mengatakan bahwa Homo Neanderthal itu yang merupakan missing link ke Homo sapien itu mungkin adalah alien. Karena sebelumnya Homo Neanderthal itu sudah mengenal tulisan jauh sebelum Homo sapien. Dan juga teknologinya juga sudah lebih maju daripada Homo sapiens. Nah itu kira-kira ada enggak ya Pak ya? Ayat Al-Quran yang kira-kira ada pencerahan tentang alien itu sendiri. Terima kasih Pak. Oh. Baik, terima kasih Pak. Yang pernah saya baca, ayatnya yang itu-itu juga sebenarnya. Ya, jadi ayat ini juga yang dipakai oleh beberapa penafsir yang mengartikan bahwa ketika malaikat protes lah ya katakanlah Allah menciptakan Adam kemudian malaikat protes apakah engkau enggak menciptakan orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini ada yang mengartikan bahwa sebelum Adam diciptakan itu sudah ada kehidupan sebelumnya ya, kehidupan sebelumnya ini bisa di bumi atau di belahan galaksi yang lain gitu. Jadi ayat ini juga yang dipakai oleh seorang penafsir yang mengarahkan ke keberadaan makhluk selain di bumi. Jadi kehidupan itu kayaknya nggak mungkin kalau hanya di bumi saja. Galaksi kan begitu luas, alam semesta kan begitu luas. Sementara kan ayat ini kan multi tafsir kan, karena di sini kan Adam mau diciptakan, Adam itu hanya mau diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, bagaimana dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya yang sudah disaksikan oleh malaikat? Nah, ini yang ditafsirkan seperti itu. Itu yang saya tahu. Yang saya belum mengulik secara menyeluruh ya Al-Qur'an ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ini ternyata waktu sudah berjalan cukup cepat dan sekarang sudah jam 5. Jam 5. Dan mungkin untuk Mbak tadi Mbak siapa ya? Mbak Sabin, terus Mbak Saripah dan Mas Bangkit akan kami berikan satu buku produk dari Museum Geologi. Ada Atlas Homo Erectus, mungkin bisa dimanfaatkan untuk menambah
ilmu pengetahuan dan koleksi buku-buku dari Mbak dan Mas kalian. Kemudian mungkin ini terakhir Pak, yeah, ada closing statement mungkin Pak untuk menutup presentasi Bapak. Dari saya atau dari Pak Ivan? Enggak, dari Bapak. Pak Ivan barangkali mau ngomongin geopark. Ya, silakan lanjut aja Pak Sinung. Baik, terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu mungkin hanya beberapa gelintir ya. Sebenarnya kalau kita mau mengulik dan mencoba meresapi, jadi mumpung Ramadan, ya kalau kita kan biasanya khatam Quran ya dari mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tapi biasanya khatam bacanya doang kan. Apakah kita sudah khatam terjemahannya? Nah ini yang coba kita apa, mumpung work from home, mumpung school from home ya, mumpung kita ada di rumah ini, mari kita coba buka Al-Quran ya, karena ternyata Al-Quran itu sangat luas dan memang tidak salah sih kalau kita menafsirkan sesuatu untuk ukuran kita ya, tetapi jangan itu dijadikan hujah, jangan dijadikan pegangan dulu sebelum kita kemudian konsultasikan dengan ustaz ya, karena itu tadi harus seimbang antara keilmuan yang kita pahami, khususnya kalau saya kan dari sisi geologi ya, nah, tapi kemudian dari sisi ininya saya harus diskusikan atau kita harus tanyakan atau kita buka referensi ya, buku-buku kan banyak sekali. Jadi satu ayat saja tadi yang Al-Baqarah 30 itu kan kalau dalam tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir itu bahwa yang dimaksud malaikat itu adalah para jin. Karena makhluk Allah itu kan hanya ada dua, jin sama manusia. Nah, alien itu termasuk jin atau termasuk manusia gitu kan. Nah, ini saya dulu pernah baca buku ditemukan fosil jin. Ya, ini di dalam reruntuhan sebuah gereja itu ada fosil tengkorak yang ada tanduknya. Nah ini walau-alam ya, itu hoak atau tidak. Tapi rasanya zaman dulu itu belum musimnya hoak ya. Itu saya rasa itu masih benar. Dan itu bisa saja ya, jin ketika dia menjelma menjadi sebuah materi, dia bisa dibunuh. Ular dia bisa dibunuh ya. Nah ini nanti ilmu metafisika itu nanti. Jadi pesan saya apa yang saya sampaikan jangan langsung dipercaya ya. Saya harap teman-teman semua yang sudah hadir ini mau belajar, mau mengkaji lebih jauh, paling tidak ada penasaran, benar nggak sih? Nah coba dikaji sendiri, coba diulik di ini, siapa tahu Anda justru menemukan yang belum pernah ditemukan orang lain. Karena ternyata ahli-ahli yang non-muslim itu banyak menemukan apa penemuan-penemuan ilmiah, ternyata itu sudah disiratkan di dalam Al-Quran. Gitu. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita nih, generasi muslim yang mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat semuanya. Baik, terima kasih. Pak Sinung, ada minta tolong lagi nih, Pak. Ya. Kita akan bagi 5 buah kaos dari Museum Geologi untuk 5 tadi beberapa penanya yang terpilih. Bapak minta tolong untuk memilih nomor, Pak, dari 1 sampai 10, milih 5. Memilih? Ya. Gimana nomornya? Nomornya yang mana? Nomor 1 sampai 10 saja, Pak. Pilih 5 angka. Oh, antara 1 ya. Sampai 10. Betul. Pilih berapa angka? 1? 5. Oh, 5 angka. Ya, untuk 5 orang. 1 sampai 10 ya. Mangga, Pak. Ya. Saya pilih angka 3. 3. Selanjutnya? Angka 7. 7. 9. 9. 5 ya?
5 ya. 5 sama 1 ya. 5 sama 1. Ya. Saya pilih angka yang ganjil lah. Ya, untuk beberapa angka yang sudah terpilih ini tadi dari nama-nama yang sudah saya data, ini ada Mbak Kurnia, Mbak Kurnia, kemudian ada Mbak Intan Salindri, kemudian ada Mas Marwan, kemudian ada Pak Sandri Hidayat, dan juga ada Mbak Feby Mutia. Nah, nanti akan kami hubungin nama-nama yang terpilih tadi untuk kita kirim souvenir dari Museum Geologi. Sebelum kita akhiri, saya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu, teman-teman semua peserta webinar kali ini untuk bisa menyalakan videonya terlebih dahulu untuk kami capture. Yang memiliki tas untuk share video, kami bisa minta tolong untuk dibuka videonya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Gayanya bebas, Mas Adit, pakai jempol enggak? Pakai jempol, bebas, gayanya bebas. Bebas. Di Sulawesi sudah buka puasa, Pak. Oke. Teman-teman, udah. Mas, sudah sih di sini. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kita foto dulu, kita foto bersama. Karena biasanya kalau kita ada seminar secara langsung, kita selalu ada foto bersama setelah narasumber menyampaikan materinya. Sudah? Satu lagi untuk slide terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam agenda webinar kita sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Sinung tadi bisa menambah ilmu kita, bisa meningkatkan iman dan takwa kita untuk lebih menghargai, kita lebih bisa apa ya, mensyukuri atas segala nikmat, atas segala anugerah yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai informasi terakhir, untuk agenda kita webinar besok itu akan membahas, kalau 4 hari ini kita membahas mengenai tentang ilmu kegeologian dan juga sains, besok kita akan berbicara dan berbincang dengan ibu-ibu dokter mengenai bagaimana cara kita menjaga kesehatan di kala pandemi seperti sekarang ini. Jadi pada Bapak Ibu sekali ingin bergabung nanti, saya harap bisa kembali mendaftarkan diri untuk acara webinar kita besok sore. Untuk waktunya masih sama, tetap 3:30 sampai sekitar 5:00 menjelang buka puasa. Baik, terima. Nah, ini sudah di-share untuk agenda kita besok. Akan ada materi tentang menjaga kesehatan di tengah pandemi oleh Dr. Rita Laila, salah satu pengurus dari Ikatan Dokter Gigi Kabupaten Bandung Barat, dan juga Dr. Ira Fitriani, yaitu salah satu dokter di Poliklinik Badan Geologi. Baik, sekali lagi Pak Sinung, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan juga tentunya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat museum, terima kasih atas atensi, partisipasi, dan respon yang sangat baik dengan agenda-agenda kami lakukan dan kami laksanakan. Kami tunggu lagi untuk bergabung dalam event-event kami selanjutnya, baik secara virtual ataupun nanti kita bisa lagi menjalankan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di museum. Terima kasih. Saya Aditya Ari Nugroho, mohon maaf kalau banyak salah dan juga tadi pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab semuanya. Selamat sore, selamat
menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu jalannya buka puasa pada sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.